Berikut ini untuk pengujian kit inverter 48 volt 5000 watt HY5110. Sebelum kami kirim, di sini untuk pengujian yang kedua dari dua pembelian. Kemudian di sini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung saja kita akan mengujinya. Untuk yang pertama kali akan saya nyalakan inverternya terlebih dahulu. Kemudian untuk pengujian kali ini saya kasih beban menggunakan beban blower, saya menggunakan beban pemanas dan menggunakan beban kompor listrik. Langsung saja kita akan mengujinya. Untuk yang pertama kali di sini saya nyalakan menggunakan beban kompor listrik. Di sini beban mencapai 1600 lebih. Saya tambah menggunakan blower. Beban mencapai 4600, saya tambah lagi di sini. Ya, beban mencapai 5000 watt, kemudian saya tambah lagi. Ya, ketika di posisi 5100 watt lebih, inverter akan off karena ada kelebihan beban. Kemudian setelah berapa detik inverter akan hidup kembali. Ya, di sini inverter hidup kembali. Cukup sekian untuk pengujian sebelum kami kirim. Terima kasih.